Noro Noro TV, Attack on Titan Season 4 Episode 13 Children of the Forest. Minggu yang agak stres lah kot untuk peminat Attack on Titan. Bila tengok anime rasa nervous, mendebarkan. Bila baca manga, aduh, tak tahu nak katalah. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita mula. Vidas, la vividas. Pakcik, waktu tu aku bagi dia cuti sebab tu aku yang menyanyi. Okey, let's get it. Episod ini bermula dengan penerangan daripada Zeke mengenai bagaimana dia tukarkan orang kampung Ragako, kampung Connie Springer menjadi Titan. Gas weapon yang mengandungi spinal fluid Zeke digunakan dan bila subject of Ymir hidu gas tu, mereka jadi freeze up, beku, tak boleh bergerak. Zeke menjerit dan bertukarlah mereka menjadi Titan. Zeke terpaksa buat macam tu untuk buat orang Marley tak dapat kesan motif sebenar dia untuk tolong Eldia, tapi Levi tetap tak percayakan Zeke. Kemudian seperti yang kita tengok dalam episod sebelum ni, Gabby, Falco, mak ayah Sasha, Kaya dan budak-budak yang lain dah sampai di restoran Nicolo. Kaya rasa yang Nicolo suka dekat Sasha, sebab tu mereka dijemput untuk makan di restoran tu. Survey Corps juga sampai di restoran Nicolo untuk bercakap sepatah dua kata dengan Nicolo. Jan nampak arak dan Nicolo gelabah semacam tak bagi Jan pegang ataupun minum arak tu. Gabby dan Falco pergi jumpa Nicolo untuk minta tolong balik ke Marley, tapi dia jadi excited sampai dia cerita habis yang dia sampai ke Paradise Island dengan menaiki kapal musuh. Nicolo macam dah dapat tangkap something sekali. Gabby dengan bangganya cakap yang dia bunuh Sasha. Nicolo nak hentang Gabby dengan botol arak sekali Falco masuk line, so kenalah kepala Falco, tapi Gabby kena makan dengan penumbuk Nicolo. Nicolo bawa Gabby dan Falco dekat mak ayah Sasha dan bagitahu Gabby bunuh Sasha. Nicolo cakap Sasha sangat penting buat dia sebab Sasha hargai makanan dia lebih daripada orang lain, tapi Gabby balas balik Sasha pun bunuh orang yang penting buat Gabby. Ayah Sasha ambil pisau daripada Nicolo, mula-mula nampak macam dia nak bunuh Gabby lah, tapi sebenarnya dia tak berdendam pun dengan orang yang bunuh Sasha. Sasha dibesarkan di dalam hutan sebagai pemburu dan ayah dia suruh dia keluar dari hutan tu untuk rasa kehidupan yang lebih besar daripada kehidupan dalam hutan tu. Sasha mati dianggap sebagai dia sesat di dalam hutan yang lebih besar. Pisau yang diletakkan oleh ayah Sasha diambil oleh Kaya dan dia hampir tikam Gabby, tapi Gabby diselamatkan oleh Mikasa. Nicolo menyesal dengan perbuatannya dan dia pun dedahkan yang semua arak tu mengandungi spinal fluid Zeke. Arak tu pun dah diminum oleh ramai military polis, tapi mereka tak freeze up pun, bermakna cerita Zeke tu tak semuanya betul lah. Sama macam apa yang Pixis cakap, kalau nak tipu kena selit dengan kebenaran. So cerita Zeke macam tu lah, ada betul ada tipu. Arak tu pun mungkin dah masuk ke dalam badan Falco. Levi dapat berita kematian Zachary dan sekarang Yegris dah mula take control. Pixis masih dengan plan dia untuk buat Eren dimakan oleh pengganti yang baru. Levi teringat balik berapa orang yang dah mati sebab nak selamatkan Eren, tapi sekarang mereka kena lawan dengan Eren. Kemudian balik ke restoran, Nicolo bagitahu yang spinal fluid Zeke dah lama digunakan sebagai senjata perang Marley. Mikasa dan Armin bawa Gabby ke satu bilik dan Gabby takut dibunuh oleh mereka berdua, tapi Armin cakap sampai bila nak teruskan kitaran bunuh-membunuh, so dia takkan bunuh Gabby. Kemudian muncul Eren Yeager the Goat dengan coolnya sambil tangan ditoreh, sama macam masa dia sembang dengan Rainer dekat Marley dulu. Yeageris juga muncul untuk tahan semua orang dekat restoran. Vlog bagi kita yang mereka tak bekerjasama dengan military paradis sebab Pixis tak percayakan mereka. Flock juga dah tahu yang arak yang diminum oleh military paradis mengandungi spinal fluid Zeke. Eren katanya datang ke situ nak bersembang dengan Mikasa dan Armin. Habis episod ni. Attack on Titan makin lama makin intense dengan permulaan yang menarik bila tengok Gabby kena penumbuk, Nicolo punya speech, big reveal tentang arak yang mempunyai spinal fluid Zeke dan kemunculan Eren Yeager the Goat. Buat ramai orang ternanti-nanti dengan episod seterusnya. Sekarang ni kita tengok perlawanan di antara tiga penjuru, Eren, Survey Corps dengan Military Paradis. Geng Eren nampaknya diketuai oleh tiga orang, Eren, Yelena dan Zeke Yeager. Onyakapon apa pun tak tahu, kesian jugalah mamat ni.
Kepada yang tak baca manga, komen pendapat anda. Adakah Z akan menjerit dan Rama yang akan bertukar menjadi Titan? Dan adakah Eren akan transform dan mengamuk dekat situ sama macam yang dia buat dekat Marley dulu? Kepada yang baca manga, aku perlukan pertolongan anda semua, ahli survey corp semua, untuk komen teori ending Attack on Titan dekat video AOT138 Along Dream Manga Chapter Review aku tu, ataupun komen dekat sini pun bolehlah, sebab aku plan nak keluarkan video teori dan analisis mengenai Chapter 138 termasuk ending lah. Tapi aku pun pening kepala, banyak sangat teori, so bantuan anda sangat diperlukan. Devote your heart, Shinzo wo Sasageo. Okay geng, sampai sini saja video aku. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah jadi ahli survey corp. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, jadi ahli survey corp. Jumpa lagi di video seterusnya. Noro Noro TV.